akan berlanjut. Jadi ada dua kejadian pencurian tembak kemarin. Untuk pelaku sama, yang ini yang kami sampaikan di sini. Kemudian modus yang mereka lakukan, pencurian dengan cara merusak dan mencungkil kuncian pintu kantor dengan menggunakan obeng. Selanjutnya dua pelaku mencuri dan mengambil ini barang buktinya, satu unit televisi merek Panasonic 32 inch, satu unit komputer mirip Lenovo serta keyboard, dan satu unit hidden printer mirip merek HP.